Ini habis cari ikan di sungai. Ini dapat banyak guys, ini sangat murah sekali. Murah meriah. Dapat ikan cetul sama udang kecil-kecil. Jadi ini bagus sekali buat murai batu. Modalnya cuman ini. Nah, kalau habis nangkep ini jangan langsung berikan ke indukan di masa kawin ya. Ingat, ini cetul ataupun udang kecil ini sebagai menu tambahan saja saat masa kawin. Jadi masa kawin itu adalah di saat kita baru panen anakan. Habis itu berikan apa ini cetul ataupun ikan kecil ini sebagai menu tambahan. Langkah apa yang perlu kita persiapkan? Nah, ini adalah tempat wadah untuk sterilisasi. Jadi kita sterilkan dulu burungnya. Apa itu? Kita sterilkan dulu ikannya. Karena kalau kita tidak sterilkan ikan ini, nanti efeknya takut ada enzim-enzim yang buruk untuk indukan. Jadi paling tidak kita sterilkan selama 2 harian, nggak usah diberi makan, kita sterilkan saja. Kalaupun mau diberi makan ya cukup sedikit saja. Kita isi dulu ya airnya dengan air apa itu mentah, air untuk konsumsi minum. Langsung kita tuang saja di sini setelah kita diamkan selama 2 hari, baru nanti kita boleh berikan ke indukan. Kita sterilkan. Kita banyak sekali ya. Ini nggak sampai 5 menit dapat segini banyaknya. Ini menu tambahan yang sangat murah meriah, bisa membuat indukan daya tetasnya bagus, pemenuhan kalsium dan proteinnya cukup tinggi juga ini. Tapi yang utama kita memang harus persiapkan, sterilkan dulu supaya racun-racun ataupun enzim-enzim yang buruk yang terdapat di ikan ini bisa hilang. Cuman sederhana sekali ya, seperti ini, makanan murah meriah.